Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetya Utomo. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, saya akan membuat bagaimana sih cara membaca di Smart Life. Oke, sebelum membaca di Smart Life, sebenarnya banyak sekali parameter-parameter yang harus dijelaskan. Bagaimana sih supaya fungsinya apa, pembacanya bagaimana, itu supaya menjadi jelas dan detail sehingga teman-teman bisa bisa membaca sendiri ini benar apa salah, analisisnya seperti apa. Nanti menjadi teman-teman bisa menjadi lebih mudah seperti itu. Oke, sebelum saya melanjutkan bagaimana parameter yang harus dibaca dalam Smart Life, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like videonya, jangan lupa dibagikan videonya supaya teman-teman kalian yang menurut kalian kurang pas, nah nanti dengan melihat video ini bisa menjadi lebih mantap lagi. Oke. Oke, langsung saja kita simak di tampilan di laptop saya. Oke, di laptop saya ini sudah muncul tampilan Smart Life ya, yang di sini saya berada di Spectrum. Nah, di Spectrum itu ada apa saja sih? Di sini pasti ada RTA, spektrograf, fase, dan magnitudo. Nah, kalau di Spectrum kita ingin melihat apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah membunyikan pink noise. Ini suara pink noise saya yang diterima oleh RTA. Jadi saya metodenya saya jelaskan dulu. Saya menggunakan soundcard. Soundcard itu kan outputnya ada dua. Yang belum lihat video kemarin, oke, lihat video dulu yang di sini biar nanti nggak salah paham. Output soundcard itu kan ada dua. Satu untuk di playback ke soundcard. Yang satu ini saya lewatkan manajemen, saya kembalikan lagi ke soundcard. Jadi satunya langsung kembali ke soundcard, satunya lagi via manajemen baru ke soundcard lagi. Jadi saya tidak menggunakan mic RTA ya ini. Tujuannya untuk apa? Supaya saya bisa lebih jelas detail menjelaskan parameternya ke teman-teman sekalian. Oke, kita sudah dipahami dulu satu via satu. Saya tidak menggunakan mic tapi menggunakan manajemen. Outputnya manajemen saya masukkan ke soundcard dan berikutnya ada langsung playback dari outputnya soundcard kembali lagi ke soundcard seperti itu. Oke. Nah, Spectrum itu gambarnya seperti ini. Setelah saya nyalakan pink noise, saya nyalakan, saya klik tombol hijau di sini, muncul seperti ini. Ini adalah jenis Spectrum. Nah, di Spectrum di sini pasti ada pilihannya. Ada namanya ini yang single. Jadi di Spectrum ini ada single, ada yang double. Nah, di sini apa sih? Kalau diklik di sini double ini untuk apa? Munculkan spektrograf. Apa sih spektrograf itu? Spektrograf itu untuk menampilkan seperti ini gambaran yang kejadian sebelumnya. Contoh di manajemen saya di mid ini saya belum saya equalizer, saya brong aja. Saya pakai equalizer. Nah, misalkan di parametric equalizer 8 ini saya boosting 15 dB ya. Oke. Di sini mulai boosting, sebelumnya rata-ratanya min sekian, ini menjadi sekian gitu. Nah, ini contohnya misalkan. Nah, ini sudah contohnya seperti ini. Nah, ini kan muncul garis merah. Daerah merah ini menandakan bahwa ini tadi telah terjadi misalkan kenaikan pada frekuensi ini contohnya. Ketika ini saya nonaktifkan, maka nah bekasnya ini masih ada. Nah, apa sih fungsinya ini? Nah, fungsinya ini biasanya digunakan misalkan teman-teman ingin tahu misalkan frekuensi yang feedback. Nah, kalau pakai RTA seperti ini akhirnya yang menonjol cuma sebentar, misalkan hanya seperti ini ya, saya tampilkan sebentar, saya nyalakan, saya matikan. Kalau pakai ini kan tidak kelihatan, tapi kalau ini kan bekasnya kelihatan seperti ini. Oke, saya contohkan lagi, saya geser ke frekuensi sekitar 400, saya nyalakan, saya matikan. Nah, ini bekasnya kelihatan tadi. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melihat frekuensi feedback berapa sih tadi, nggak kelihatan di RTA, nggak sempat pada saat itu feedback lagi mixing, nah itu bisa dicek di sini sih pakai RTA. Nah, dari LR-nya, output LR-nya mixer masuk ke soundcard, nanti bisa dicek di sini. Atau langsung dari seperti kita merekam dari mixer itu bisa masuk ke inputnya laptop, itu bisa langsung tanpa soundcard juga bisa. Seperti itu, tapi kan hanya untuk Spectrum ya, seperti itu. Oke, kurang lebih Spectrum seperti itu. Nah, di Spectrum itu ada skala. Nah, oke, skala itu apa sih? Ya, skala itu kaitannya dengan seperti ini. Ini namanya, kalau frekuensi yang kita dengarkan itu kan seperti ini ya, dari 20.000 sampai 20.000 misalkan. Nah,
di sini tuh dibagi menjadi beberapa gelas. Anggaplah yang garis-garis itu gelas. Nah, contohnya seperti ini. Saya ingin melihat berdasarkan oktav. 1/3 oktav. Nah, di sini 1/3 oktav saya pakai RTL aja ya. Ini saya singlekan aja. Nah, misalkan seperti ini kan dianalogikan 1/3 oktav. Kalau kita menaikkan oktavnya, maka ini menjadi lebih kecil-kecil. Artinya dalam satu oktav ini terdiri atas beberapa bar. Ini namanya bar ya. Jadi semakin kita membaginya menjadi semakin banyak seperti ini, nah, maka akan semakin kecil munculnya seperti ini, semakin detail seperti itu sampai dengan nanti 48. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini 4 semakin lebar. Ini saya masih menggunakan pink noise ya. Oke, saya pakai 1/3 oktav saja. 1/3 oktav ini dianalogikan sama seperti apa namanya? Kita mempunyai grafik equalizer. Nah, itu 1/3 oktav. Jadi mulai frekuensi 31 sampai ke atas itu ya grafik equalizer seperti itu gitu. Pakai 31 band istilahnya. Atau 1/3 oktav. Oke, itu mengenai spektrum, dan di sini ada averaging atau bisa disebut dengan average atau boleh diratakan rata-rata lah seperti itu. Nah, ini yang mau dianalisis, mau berapa, setiap berapa. Misalkan ini saya gunakan 1 detik ya, dia akan melambat. Artinya apa? Jadi kalau ini menggunakan non, jadi ya dia akan naik turun. Nah, tetapi kalau kita menggunakan perataan, misalkan saya pakai 2 detik. Nah, jadi dia menganalisis selama 2 detik itu rata-ratanya berapa, setiap 2 detik itu rata-ratanya berapa. Nah, kalau kita lihat seperti ini akan menjadi kelihatan flat. Nah, contohnya seperti itu. Kita pakai 1/12 saja ya. Nah, kita detailkan, dia kelihatan rata karena dia dirata-ratakan gitu, seperti itu. Tapi seandainya kita melihat seperti tanpa rata-rata, nah, akhirnya apa? Kelihatan naik turun. Katanya pink noise rata, kok enggak lah, akhirnya gitu. Tapi kalau dirata-rata dengan baik dan betul, misalkan 1 detik gini, nah, ini kelihatan flat. Nah, oke. Ini mengenai spektrum ya. Nah, kita langsung ke transfer function. Nah, itu transfer gini aja deh. Nah, di transfer di sini biasanya akan muncul di sini magnitude. Berarti untuk melihat kita cek langsung aja, kita nyalakan dulu ya. Oke, bedanya gini, kalau di spektrum itu hanya satu channel, tapi kalau di transfer itu ada 2, yaitu M ini measurement pengukurannya, R itu referensinya. Oke, kita nyalakan. Ada sinyal hijau, ini berarti yang diukur. Pink noise itu tadi diukur. Nah, seperti ini. Nah, oke. Itu contohnya tadi. Langsung kit transfer di sini mungkin ada muncul 2 fase sama magnitude. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginannya teman-teman. Mau magnitude-nya di atas bisa, fasenya di bawah juga bisa, tapi saya lebih terbiasa dengan seperti ini. Oke. Berikutnya apa sih yang ada di jendela transfer function itu ya, sebenarnya ada fase dan magnitude, tapi saya lebih suka menambahkan namanya live IR atau live input response. Nah, artinya apa live IR itu? Jadi live IR itu untuk melihat bagaimana sih waktu kedatangannya. Nah, selain itu bisa enggak untuk melihat selain kedatangan, kita bisa melihat gelombangnya yang datang itu gunung dulu atau lembah dulu atau sebaliknya. Lembah dulu atau gunung dulu itu bisa kelihatan menggunakan input response. Jadi kita tahu fasenya ini terbalik enggak sih. Kalau terbalik, kok waktu kedatangan awal kok bisa apa lembah dulu baru gunung. Nah, kenapa? Nah, itu bisa kita lihat nanti kita contohkan ya. Oke. Berikutnya ini untuk input response. Jadi sini untuk melihat waktu kedatangan. Langsung saya contohkan aja ya. Biar enggak panjang. Jadi ini ada input response. Nah, kalau input response teman-teman nanti lihat di tulisan di atas ini ya. Oke, perhatiannya di atas di sini. Ketika saya menyentuh di sini, area putih atau nol ini adalah versi nolnya dari smart life. Nah, yang hijau ini untuk mengukur, yang hijau sebelah kiri ini yang saya geser, misalkan saya taruh di +5, dia menandakan kalau dia +5 berarti di sini juga ada +5. Kalau saya taruh di sini dia menjadi minus. Nah, contohnya seperti ini. Coba nanti saya delay. Sebelum saya delay, nanti saya contohkan di sini.
fase. Fase di sini ada fase. Nah, fase di sini ini ada 0. 0 itu artinya dia dia berada di 0 derajat. Coba teman-teman perhatikan di sini. Di tulisan ini ya, saya arahkan di sini. Saya klik di 200 atau 1 kilo aja deh. Saya klik di 1 kilo. Di satu dituliskan di atas dituliskan 1.00 kHz. Artinya itu adalah 1 kHz. Nah, di kanannya ada 0,00 dB, berarti kekencangannya. Jadi di sini dia tuh 0 dB. Nah, yang di sini tuh 0 dB. Sedangkan 1 kilo itu menandakan dia frekuensinya di sini. Nah, saya taruh di 1 kilo, dia pasti di 1 kilo. 0 dB itu menandakan di sini dia magnitudenya lebih kenceng atau lebih pelan. Nah, di sini untuk melihatnya itu 0 dB. Nah, kalau ada 0.0 derajat itu di sini dia mendekati 0 derajat. Jadi beda frekuensi nanti beda ya. Dan di sini ada yang merah itu kok ada 100%, artinya apa? Nah, teman-teman bisa memunculkan, teman-teman bisa klik ini. Koheren. Nah, kita klik di sini. Nah, tabel merah itu akan muncul. Nah, saya contohkan seperti ini. Jadi saya hilangkan dulu. Merah itu adalah artinya koheren. Koheren bisa diartikan adalah kalau di dalam suatu riset atau dalam suatu penelitian boleh dikatakan itu adalah sebagai validitas rehabilitasnya atau untuk melihat seberapa valid kita mengukur itu. Banyak pantulan nggak sih? Nah, kalau ini semakin jatuh seperti ini, semakin saya ada hasil lagi nggak ya? Saya coba kalau ada yang koheren jelek mungkin lumayan. Kebetulan. Nah, seperti ini koheren. Ketika koherennya jelek, berarti ya itu semakin banyak faktor perancunya sehingga kurang maksimal. Atau kita membaca itu banyak yang merancukan datanya. Nah, untuk itu misalkan sebagai contoh ini tadi, nah kita harus bisa mendekati, harus di atas 50%. Ketika sudah di bawahnya 50%, misalkan contoh seperti ini. Nah, contohnya ini ya. Ini di sini dituliskan 51. Nah, ini contohnya 51 di frekuensi ini. Jadi ini sudah 51%. Jadi semakin ke bawah semakin tidak akurat. Nah, contohnya pembacaannya seperti itu. Nah, kalau seperti ini dari frekuensi ini sampai di sini kan mendekati 90% ke atas. Nah, artinya apa? Ini sangat akurat. Jadi pembacaannya magnitudo ini dikatakan valid atau tidak ada faktor pelancunya. Kalaupun ada sangat kecil. Nah, belum mengganggu. Oke. Seperti itu. Nah, ini fase-fasenya. Tadi coba kita baca ya di sini. Fase di sini sampai dengan saya arahkan 1 kilo. Fasenya di sini di atas dituliskan 1002 kHz 2 kilo. Di sini ternyata plus artinya 399 itu artinya adalah dia lebih tinggi atau plus 4 dB. Nah, sedangkan derajatnya dia ada di minus 56,3 derajat. Koherennya 100%. Pembacaannya yang atas tadi seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa membaca seperti ini. Saya ingin menurunkan frekuensi ini ya. Berarti frekuensi berapa ini? Diklik di sini maka di atas muncul 122. Nah, itu yang diturunkan berapa dB? Nah, kalau kita mencari yang mendekati 0, ya tinggal kita turunkan nanti berapa, seperti itu. Oke. Jadi 4 di sini ada 44 seperti itu. Nah, teman-teman juga perlu diingat, maksudnya seperti ini. Kita contohkan seperti ini, itu untuk magnitudanya ya. Ini contoh yang tadi, koheren sudah, kita melihat magnitudo. Nah, contohnya seperti ini, kita mau menurunkan berapa dB. Nah, harusnya sebelum kita meng-RNA, kita harus mendekatkan ke area 0. Area 0 ya di area ini, garis 0 ini. Nah, kita harus bisa mendekati 0 ini. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana sih kita bisa, istilahnya zoom. Zoom mulai dari min 6 ini. Caranya zoomnya bagaimana? Kita tahan di sini, kita klik kanan. Oke, klik. Kita tahan kliknya. Nah, nanti muncul kotak itu, nanti kita geser ke kanan mentok. Kita arahkan bawahnya juga sampai min ya sekitar seginilah. Nah, akhirnya di sini terbaca. Ini namanya di zoom. Nah, pakai klik kanan tahan, nanti baru digeser. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa melihat ini 0. Nah, yang mendekati 0 ya ini. Ini mendekati 0. Jadi usahakan nanti misalkan ini harusnya kurang turun lagi sekitar 1,5 lah biar kita mendapatkan tengah-tengahnya sehingga kita nanti menurunkan lebih enak lagi. Nah, untuk mengembalikannya bagaimana? Tinggal kita klik bawahnya. Nah, nanti kan kembali normal lagi. Ini normalnya seperti ini. Oke. Itu zoomnya. Nah, ingin melihat
fasenya di sini aja ya. Bisa nggak? Bisa. Tinggal kita klik tahan di sini sampai di sini 100 sampai 200 ini. Nanti yang ditampilkan ya hanya 100 sampai 200 saja dan ini fasenya. Nah, oke. Seperti itu ya. Jadi secara zoomnya seperti ini. Oke. Dan ini saya hilangkan, kita kembali ke pengukuran ini. Nah, jadi seperti ini. Oh, sebelum ke sana saya menjelaskan dulu biar nanti nggak lebih enak lagi. Di sini ada F rata-rata ya, sama kayak tadi ya, setiap 2 detik pengukurannya, semakin ke sini semakin lama dianalisisnya dalam 10 detik ya. Kalau misalnya ini ya, selama 10 detik itu yang dianalisis, setiap 10 detik itu yang dianalisis. Oke. Okay. Nah, saya pakai 3 detik aja lah. Nah, apa sih yang disebut dengan fast smooth ini ya? Dia smooth itu artinya menghaluskan. Dihaluskan seberapa? Ketika kita menggunakan 1/3 oktav, ya ini akan halus sekali. Tapi bagus gak? Enak dibaca? Enak. Tapi bisa dibaca dengan baik? Belum tentu. Belum tentunya kenapa? Contoh, ya kita ingin membaca ini, faktor apakah yang melatar belakanginya? Kenapa bisa seperti ini? Apakah betul demikian? Nah, itu kan bisa mengonfirmasi di fasanya. Misalkan seperti ini. Nah, nanti kita juga pelajari trik-trik fasanya ya. Misalkan seperti ini. Nanti kita bahaslah faktor-faktor lainnya, kita bahas sendiri. Ini kita bisa membaca di sini. Ternyata ini turun di frekuensi ini juga terjadi penurunan. Nah, ini apa? Nanti kita bahas. Seperti ini di sini bisa terjawab. Nah, kenapa ini kok di sini putus? Apa ini baik atau tidak? Nah, ini yang nanti jadi perdebatan seru. Serunya kenapa? Karena pada orang bilang fase itu harus lurus, ada yang bilang fase harus patah. Nah, ini nanti seru. Apa titik dasarnya menentukan fase patah atau lurus? Itu yang harus kita gali, kenapa seperti itu. Oke, ya. Ini contohnya. Jadi koheren sudah saya bahas, magnitudo sudah saya bahas, fase sudah saya bahas. Ini kalau ini fase magnitudo smoothnya ya, jadi perhalusan. Kalau seperti itu ya, kayak garisan gini hasilnya menjadi bagus, tapi sebenarnya ya kurang mewakili hasilnya. Kalau ingin difoto untuk menunjukkan biar kelihatan flat ya ini, gitu loh. Kalau pakai 1/12 nanti bisa mewakili. Kalau saya pakai 1/48, nah malah seperti ini lebih kelihatan detail gitu loh. Cuma mayoritas kurang apa ya, kurang enak dipandang. Misalkan mau pakai ini atau mau pakai 1/12, nah sebagai contoh seperti ini. Oke, ini pembacaan smoothingnya ya. Oke, berikutnya ini udah. Nah, ini ada grupnya, tapi rata-rata jarang dipakai. Kalau membuat grup lebih dari satu bisa. Kalau ini ada pengukurannya banyak, punya teman-teman punya sound card banyak, punya mic banyak, punya sound card satu tapi punya banyak dan micnya banyak, ini bisa dibikin banyak, nanti bisa pakai ini seperti itu nanti. Oke, kita hilangkan ini dulu, kita belajar. Magnitudo sudah, berikutnya kita play ini dulu. Oke, kita play. Mic pengukuran sudah muncul. Nah, ini di namanya ada yang namanya delay finder. Delay finder itu untuk mencari waktu kedatangannya, atau boleh dikatakan delay internal. Nanti detailnya saya bahas delay finder sendiri, itu saya bahas sendiri nantinya, karena ini banyak yang menjadi permasalahan sehingga orang menelan mentah-mentah delay finder. Nah, harusnya kita dikoreksi dulu delay finder yang betul itu bagaimana, betul nggak delay finder yang dia cari itu, atau jangan-jangan bukan. Nah, seperti itu. Nah, apalagi di frekuensi rendah mau delay finder nggak susah gitu loh. Nah, nanti saya kasih triknya, tapi edisi sendiri supaya di sini nggak cukup panjang. Jadi cukup kita mencari delay finder, rata-rata orang ya delay finder, setelah itu kita insert, ya udah kita maknai. Biasanya orang-orang kejadian seperti itu, tapi sebenarnya ada yang perlu dikoreksi terlebih dahulu, lihat itu betul atau salahnya. Nah, betul salahnya yang tahu tidaknya adalah kita yang harus membetulkan. Nah, nanti saya bahas sendiri. Ini contoh delay finder. Nah, untuk pengusahaan ini, ketika kita menggunakan M sama R nya ya, kita usahakan sinyalnya sama-sama ratanya. Ketika full frekuensi ini harusnya dia rata seperti itu ya. Jadi ketika kita membunyikan full range, semua kita bunyikan, harusnya ya antara measurement sama reference-nya, measurement sama reference-nya harusnya sama seperti itu. Itu magnitudanya yang harus dibaca. Oke, saya contohkan sepertinya ini fase magnituda. Apa sih pengaruhnya magnituda dengan fase? Fase itu adalah konten waktu apa ya, jadi yang dilihat itu waktu kedatangannya. Saya contohkan seperti ini ya.
ini delay 0 ya harusnya gambarnya seperti ini, karena saya pengukuran digital ya harusnya seperti itu. Saya contohkan, saya akan melakukan delay, saya akan mendelay sekitar 1 milidetik ya. Ini satuannya 1 milidetik. Kita coba lihat di smart life waktunya, sebentar saya centang dulu. Jadi ini saya delay sebesar 1 milidetik ya. Saya klik saya nyalakan delaynya. Nah, magnitudanya tetap kita perhatikan, tapi fasenya menjadi seperti ini. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa dan bagaimana cara membacanya. Nah, betul tidaknya fasenya seperti apa? Oke, saya contohkan delay finder. Jadi dia mencari, dan waktu pengukuran adalah delay pengukurannya atau measure delaynya itu adalah 1 milisecond. Artinya bahwa waktu kedatangan antara speaker dengan mic itu terjadi jarak sekitar 1 milisecond atau 1 milidetik lah, seperti itu. Nah, apakah ini mau dimasukkan ketika klik insert, maka akan dimasukkan. Kalau find delay itu kita menyuruhnya untuk mencari delaynya lagi. Nah, misalkan kita suruh mencari delaynya lagi, kita klik ini. Nah, kalau sudah sama ataupun ini sudah betul menurut kalian, ya tinggal klik insert. Nah, akhirnya jadinya lurus. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Mungkin ada yang bertanya di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Ketika, nah ini menjadi satu. Nah, jadi ini delay internal. Nah, kalau sebelumnya saya kasih 0, maka seperti ini, fasenya susah untuk dibaca. Nah, kita cari find delay seperti ini. Nah, track itu apa? Nah, track untuk mencari secara otomatis seberapa. Tapi saya tidak ya, ini contohnya delay finder-nya seperti ini. Ini bisa pakai track, bisa pakai finder. Kalau track, dia akan berubah posisi mic kita pindah, dia akan berusaha mengetrack atau mencari fase yang baik versinya smart life seperti itu. Nanti kita bahas lagi, kita matikan tracknya. Jadi bisa pakai ini all track, no track, all track, berarti ini sama kayak kita klik di sini tadi, kita no track. Nah, kalau ingin mematikan seperti ini, kalau kita ingin menyalakan seperti ini. Oke, kita delay tadi bahwa ternyata saya sebagai contoh kita nolkan dulu. Nah, kalau ini kita zoom, caranya klik kanan ditaruh di sini. Nah, di sini kelihatan bahwa ketika garisnya seperti ini terjadi delay. Delaynya seberapa? Katanya delay finder tadi 1 milisecond. Nah, di sini kita cek apakah benar. Nah, ternyata kita bisa ngecek di sini dengan impulse response apakah betul. Ya, betul, ini ada delaynya 1 milisecond karena ini di puncaknya ini sekitar 1 milisecond ya ini ya. Nah, di sekitar daerah ini adalah 1 milisecond atau 1 milidetik. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan ini, kita bisa tahu, atau kita bisa menggunakan delay finder. Oke, nah ini sudah ketemu. Nah, ini contohnya. Fasanya tetap, akhirnya fasanya 0. Nah, apa sih yang disebut dengan fasa inverse? Nah, oke, kita coba. Nah, kalau fasa inverse, misalkan kita ini mid-nya ini kita inverse, saya balik, apa yang terjadi? Oke, magnitudanya tetap di garis 0. Artinya dia tidak mengalami penurunan, tidak mengalami kenaikan. Nah, tapi kok kenapa ini tidak ada di titik 0? Nah, kita klik arahkan ke bawah. Kita lihat bahwa dia sekarang di 180 derajat. Artinya apa? Dia inverse, dan ini adalah berbalik. Ini menjadi daerah ke bawah di gunung. Di lembahnya, maaf, di lembahnya apa? Dia drop turun di 180. Kita lihat, kita di sini tidak kelihatan, tapi dia ada di atasnya ini. Saya arahkan, saya klik di sini, saya klik di atas. Nah, saya arahkan ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini saya ke atas terus ya, tampilannya akan seperti ini. Ada min 180. Saya naikkan lagi, ini ada min 180. Sana. Dan min 180 setelah melewati 0 ini akan menjadi ini 180. Saya turunkan lagi menjadi min. Nah, kembali ke 0 lagi. Nah, sama. Jadi seperti itu. Nah, ini ketika saya kembalikan ke ini, saya klik di sini, dia masih inverse. Saya naikkan sedikit biar kelihatan. Oke. Okay. Nah, ini 0, ini min 180. Ketika saya inverse lagi, saya lepas. Nah, ini perhatikan. Nah, dia akan kembali ke 0 derajat. Ini disebut dengan ketika speaker, sebagai contoh seperti ini, saya klik di sini dulu biar kembali normal. Nah, ini contoh
sebuah sistem di mana ini 3W yang dapat kita analisis. Ini saya matikan. Yang kita analisis ini adalah pengukuran. Nah, ini ketika dia mendekati 0, contoh aslinya seperti ini. Ini dia mendekati 0 seperti ini, artinya dia fasanya positif. Nah, tetapi kenapa ini patah sehingga tidak dapat dibaca? Karena ini perputaran crossover. Nanti saya bahas sendiri aja. Ini sudah terlalu panjang soalnya. Supaya teman-teman bisa mendalam. Nanti takutnya videonya panjang nggak dilihat, salah paham. Nah, itu nanti yang jadi repot. Oke, itu parameternya. Seperti itu contohnya. Nanti saya contohkan di bentuk-bentuk realnya juga ada. Nah, itu parameter yang perlu dibaca dengan baik dan benar. Berikutnya di sini ada impulse response. Impulse response ini biasanya digunakan untuk melihat sama sih seperti yang saya tadi sebagai contoh ya, seperti ini. Ini untuk mencari juga nih framingnya. Ini pakai saya stop dulu. Ini dia sedang mencari. Nah, di sini kelihatan di sini ada rata-ratanya 4 milidetik. 4 detik seperti itu. Ini octave filternya seperti itu. Jadi teman-teman nanti tinggal di sini bisa kelihatan delay-nya sudah berapa. Perhatikan bahwa tadi saya delay 1 ms, maka di sini sudah muncul 1 ms. Nah, seperti itu. Kalau ada delay-delay kecil-kecil lain, nanti akan muncul pantulan-pantulan, itu bisa muncul di belakangnya sini. Nah, pantulannya akan muncul-muncul seperti ini nanti kalau ada pantulan. Nah, itu untuk menganalisisnya seperti itu waktu kedatangan. Oke, seperti itu. Kita kalau kembali, misalkan teman-teman kesini ingin kembali ke yang tadi, tinggal kita ketik ke real time. Nah, akan kembali ke posisi seperti ini. Oke, untuk sementara itu parameter yang harus dibaca dan menu-menu yang ada di Smart Lab. Nah, teman-teman silahkan dicoba dipelajari terlebih dahulu fungsi-fungsi ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Untuk edisi berikutnya, saya akan membahas delay finder yang baik dan benar seperti apa, dan jenis-jenis crossover itu seperti apa. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.